Enggak mau lagu lu men. Kadang kita di gua tidak hanya menemukan fauna gua, tapi kita juga bisa menemukan yang namanya fosil. Jika dilihat dari bentuknya, ini tulang mamalia, dan ini fosil ya, bukan tulang. Jadi ini sudah menjadi batu. Teman-teman nanti kalau suatu saat masuk gua mungkin perlu ngecek dinding, karena ada beberapa fosil yang dia ikut terendapkan bersama kapur. Tadi kita sudah jalan-jalan masuk gua. Yang kita lihat tadi berbagai jenis fauna gua. Nah, melihat fauna seperti itu sebenarnya teman-teman akan tahu kenapa kemudian gua itu merupakan tempat yang sangat rentan, karena mereka biasa hidup di tempat gelap, tenang, dan metabolisme mereka lambat. Jadi ketika ada bahan yang masuk, meskipun sekecil apapun, itu tetap akan sangat berpengaruh. Ya, kita istirahat dulu, setelah itu nanti kita ngopi. Dari perjalanan kita tadi, kita sempat melihat ikan, terus kepiting, udang, dan di situ kalau teman-teman perhatikan agak beda dengan yang di luar. Seperti yang Coffee Everywhere sebelumnya kita melihat lele, tapi kalau lele dulu kan masih agak gelap. Nah, untuk yang kita lihat tadi cenderung lebih transparan. Kenapa? Karena mereka sudah cukup lama di dalam. Terus kita juga sempat menemukan fosil ya. Fosil kalau itu, kalau yang kita temukan tadi itu masuk ke tulang ekstremitas atau tulang tah lengan atau kaki. Yang jelas itu adalah tulang yang berada di bagian alat gerak. Nah, untuk fosil sendiri di Kars Gunung Sewu ada beberapa tempat yang terdapat fosil, tapi kebanyakan fosil yang ada di sini adalah fosil hewan laut. Sangat jarang sekali bisa menemukan fosil mamalia seperti tadi. Kopinya kali ini tetap Arabica. Kita kali ini akan brewing kopi Arabica babatan. Sudah selesai Arabica babatan. Kayak apa ya ini? Smoky. Jadi kayak bau asam apa? Asap-asap sangit gitu. Untuk tesnya enggak ada yang unik. Jadi tetap pahit. Masamnya enggak terlalu terasa. Cenderung ke arah ini tadi. Smoky sama seperti rasa kayu, woody. Nah, ini yang unik. Aftertaste-nya
aftertaste-nya unik, ada rasa manis tapi juga kayak rempah-rempah spicy, nah lebih tepatnya spicy. Jadi aftertaste-nya itu ada manis dan spicy. Terus kalau ini semakin dingin nanti pahitnya semakin kuat, tapi juga masnya semakin kuat. Itu ya. Oke, kita bahas kopinya. Sekian dulu. Terus saya cukupkan sekian. Sampai jumpa lagi minggu depan tiap hari Selasa jam 12. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kata Mata Coffee. Sampai jumpa di Coffee Everywhere selanjutnya. Dadah.